Oke, vlog kita hari ini kita mulai dari Tanah Isemula. Dan hari ini kita mau buka bersama dengan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah. Selamat sore, apa kabar? Ini ajudannya Pak Sekda. Halo. Di sana sudah ada Pak Gubernur dan ada Ibu Ipo. Saya mau ngevlog sama Raja. Oke, ini adalah kakaknya dari Ricis. Jadi kita nggak bisa ngevlog sama Ricisnya sama kakaknya. Tajan. Halo, selamat sore Ibu. Boleh dong say hello di vlog saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tajan. Sukses vlognya. Siap, terima kasih. Saya say hello dulu. Saya ketemu, yeay. Belakang dari Pak Gubernur. Nah, ini juga nih, ini orangnya. Kayak kawan. Pembacaan ayat-ayat suci. Biar masuk vlog dulu dong. Yang akan disampaikan oleh Wali Syamsul. Orang paling dicari ini. Di Polda Kalteng. Bagian apa? Bagian apa di sini? Bagian apa? Bagian cuci piring. Oh, cuci piring luar biasa. Cuci piringnya aja pakai stylenya kayak gini loh. Wow. Nama siapa nama? Nama Afi. Panjangnya ada? Afi. Oh, gitu. Afi. Aku sebenarnya di kantor pelayanan. Oh, pelayanan. Kenapa Bu pilih? Tadi kan udah kamu, Pak. Oh, udah. Pokoknya ini kalau mau ketemu dengan Pak Gubernur harus ketemu dengan orang yang paling dicari harus di Polda Kalteng hari ini pokoknya. Tapi trending, jomblo nih. Trending topik pokoknya. Jomblo nih. Tri. Trending topik dicari. Kayak gini sama Pak Kapolri. Gini, Pak. Pak Kapolri gini aja enggak mau nah. Ini kayak gini. Terus. Ya, dicari sama langsung dit. Banyak orang mengibit. Banyak yang lari. Udah. Santai aja noh. Serius kan? Ah, Allah, enggak percaya mah, enggak percaya, Pak. Dan juga Rukani Asuhan Ayah Bunda dengan nilai 250 juta rupiah. Selanjutnya pengurus Nahdliyah Datuk Iman menerima 200 juta rupiah dan kami mohon untuk dapat menempati tempat. Pemilihan boy disumbangin buat masjid-masjid di sini 1 miliar satu masjid. Wadaw. Mau dengar suara teman-teman yang ada di Palangkaraya Kota Cantik ini. Boleh semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.